Setelah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, Klinik Utama Rawat Jalan Gentan Dental Care GDC Klaten yang berada di Gang Kata, Pondok, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten mulai membuka pelayanan bagi masyarakat. Sebagai rasa syukur atas beroperasinya Klinik Utama Rawat Jalan GDC, para sivitas klinik menggelar tasyakuran dengan mengundang penceramah serta ratusan anak yatim dari sejumlah LKSA di Kota Bersinar. Direktur Klinik Utama Rawat Jalan Gentan Dental Care GDC Klaten Dr. Gigi Perawati SPKG mengatakan, klinik ini merupakan pengembangan dari izin praktek pribadi. Untuk perluasan jangkauan, dirinya mengajukan izin pelayanan Klinik Utama Rawat Jalan. Asal mulanya di sini itu masih dalam bentuk pribadi semua. Jadi semenjak tahun 2011 itu saya mulai pertama kali praktek di klinik di Klaten ini, tapi masih di jalan daerah Giri Mulyo di kliniknya. Semenjak tahun 2022 itu mulai kami mengurusan untuk izin klinik di Gang Kata ini. Akhirnya pada tahun 2023 izin ini sudah selesai diterbitkan dari Dinas Kesehatan. Makanya akhirnya klinik ini menjadi klinik rawat jalan utama Klaten yang harapannya kita dapat berguna untuk spesialisasinya untuk masyarakat Klaten dan seluruh masyarakat di sekitarnya. Adapun perawatan-perawatan yang dilakukan di sini, kita ada spesialis saya sendiri untuk perawatan saraf, untuk konservasi gigi, tapi kita juga menyediakan untuk anak-anak, untuk orang tua, baik pencabutan, tambal, pembuatan gigi, bahkan sampai ke ini. Meski juga melayani pasien umum, namun klinik GDC sebagai layanan unggulan adalah kesehatan gigi yang telah memiliki fasilitas yang sangat memadai. Spesialisnya saya, Dr. Gigi Perawati. Di sini ada GP-nya, itu Dr. Yok Pasal dengan Dr. Evi Noriska. Kalau klinik kita itu ada dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, Senin sampai Sabtu. Meskipun belum bisa melayani pasien dengan jaminan kesehatan nasional atau JKN, saat ini Klinik Utama Rawat Jalan GDC Klaten telah menjalin kerjasama untuk menerima pasien asuransi dari sejumlah perusahaan. Rencana kita ada ke BPJS, namun saat ini kita masih bekerja sama dengan beberapa asuransi swasta seperti Medica, kemudian Medicare dan lainnya. Next, insya Allah kita juga bisa akan kerjasama dengan BPJS.